Hai. Hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan CMF Phone 1. Anda mungkin dah tahu dah yang ini adalah CMF Phone 1, iaitu satu telefon pintar kelas pertengahan asas yang panel belakangnya boleh dibuka untuk digantikan dengan pelbagai pilihan warna lain dan juga beberapa aksesori tambahan yang menjadikan penggunaan telefon ini sedikit lebih menarik ataupun kata nothing untuk menjadikan pengalaman penggunaan teknologi itu lebih menyeronokkan. Macam biasa, sebelum saya mulakan ulasan, anda boleh lihat spesifikasi peranti ini di skrin sekarang. CMF Phone 1 adalah sebuah telefon kelas pertengahan yang asas. Harga RM1,099 adalah satu harga yang agak mampu milik untuk apa yang Nothing tawarkan berbanding dengan pesaing. Betul, kamera hanya ada satu saja yang boleh digunakan. Pengancasan pun tak begitu pantas. Bahan binaan pun hanya plastik seakan 3D printing sahaja. Tapi apa yang Nothing cuba berikan adalah pengalaman Nothing OS dalam peranti mercu mereka ataupun peranti kelas pertengahan premium seperti Phone 2A dan Phone 2. CMF Phone 1 hanya tiada sistem lampu glyph sahaja. Ciri-ciri lain seperti widget, ChatGPT dan pelbagai lagi anda boleh gunakan. Untuk skrin peranti 6.67 inci OLED adalah satu saiz yang cukup menarik dan cantik. OLED ni juga cukup berkualiti, cuma walaupun nanti ni ada HDR10+, Netflix masih tidak disokong dalam peranti ini dan anda terhad kepada Prime Video dan mungkin Disney Plus saja untuk kandungan HDR. Untuk penggunaan lain seperti tatalan dan permainan video dan sebagainya, 120Hz pada skrin ini walaupun bukan LTBO masih lagi pantas dan cukup konsisten. Sepanjang penggunaan saya langsung tiada lengah masa. Cakap pasal lengah masa, saya akan masuk sikit pasal prestasi yang mana CMF Phone ni dijana dengan chip Dimensity 7300 Pro. Satu chip yang sudah ada di pasaran tetapi MediaTek dan Nothing bekerjasama untuk mengoptimasikan chip tersebut agar ia beroperasi dengan lebih mesra bersama CMF Phone 1 ini. Dan dengan memori 8GB RAM tambah 8GB maya yang dipadankan pada peranti ini, prestasi peranti ini adalah cukup menarik berbanding dengan peranti kelas pertengahan lain dalam harga lebih kurang sama di pasaran Malaysia. Saya bermain permuan macam Marvel Snap pun agak bagus, tetapi akan ada sedikit lengah masa selepas nak kembali kepada skrin utama. Permuan lain seperti grafik tinggi saya jarang mainkan pada peranti ini sebab nak memuat pun masa loading dia tu pun dah ambil makan masa yang lama, buatkan saya rasa terjengkel. Dengan kemas kini 2 tambah 3 tahun, peranti ini dilancarkan dengan Android 14, bermakna dia akan bertahan sampai Android 16 dan 1 tahun tambahan untuk kemas kini tampalan security. Jadi sokongan Nothing untuk perisian pada peranti ini agak bagus. Bagaimana pula dengan kamera yang hanya ada satu sensor utama 50 megapiksel dan lagi satu sensor ini adalah 2 megapiksel untuk kedalaman. Sensor portrait pada CMF Phone 1 ni bukanlah satu gimmick kerana menurut Nothing apabila anda mengambil gambar portrait mode darab 2 ataupun mode 2 kali, ia akan memanfaatkan sensor ini untuk menangkap lagi butiran yang baik untuk kesan bokeh yang lebih kemas. Dan bercakap pasal kesan bokeh, hasil-hasil kamera pada peranti ini juga agak menarik. Ia tidak sebagus pada Nothing Phone 2A. Tapi bolehlah diterima dengan tak ada OIS, jadi hingar tu masih kelihatan. Tapi dari segi profil warna, ia tidak terlampau pudar dan masih cuba memelihara nilai HDR yang ada pada setiap gambar. Untuk video, kalau peranti Android yang lain pun masih tak cukup baik, apatah lagi peranti kelas pertengahan asas, dia sekadar ada saja, anda seakan nak rekod video untuk simpan dalam memori dan kenangan sebagainya, tak menjadi masalah. Bateri peranti ini adalah 5000 mAh dengan perisian pantas 33W, tak berapa pantas pun. Ketahanan bateri juga agak hebat. Satu hari penggunaan yang ringan boleh capai 7 jam SOT dengan penggunaan berat sekitar 5 ke 6 jam SOT. Bateri pada peranti ini cukup tahan, cuma pengisian 33W pada saya agak perlahan. Baiklah, sekarang sebelum saya tamatkan video ini, mestilah saya nak cakap pasal rekaan dan juga ekosistem aksesori yang Nothing tawarkan pada CMF Phone 1 ini. Macam anda nampak dekat leher saya sekarang ni, saya sedang pakai lanyard official daripada CMF by Nothing yang anda boleh pasang dan hanya dengan buka skru belakang. So sekarang saya akan cuba buka dengan perlahan-lahan sebab material dia ni adalah plastik macam 3D printing je macam saya cakapkan tadi kan. Jadi dia agak lemah dan tidak begitu tahan lasak. Tadi saya terkuat sikit. Contoh warna hitam ni adalah warna stok dia. Dia dah terpatah sikit dekat bahagian frame ni sebab dia tak ada bingkai aluminium ke apa nak bagi dia lebih kukuh. Macam ni adalah untuk dompet. Anda dah buka skru, anda boleh skrukan setiap satu. Oh, dompet ni pun ada magnet macam MagSafe. Anda boleh susun kat atas atau bawah untuk simpan dalam 3 ataupun 4 kad debit ataupun kad kredit. Lepas tu lubang yang besar ni anda boleh tambah pula dengan benda ni. Lagi satu skru ni untuk jadikan satu ekosistem lengkap dan lanyard.
Kalau anda rasa warna jingga ni terlalu terang untuk anda, anda boleh campur-campurkan dengan warna biru. Sebab Simpin dan Skru-Skru ni juga ada warna tersendiri mereka. Kalau anda ingin buat warna-warni ataupun ubah suai bagi dikustomasi lebih diperibadikan dengan anda. Nothing turut memberi file-file 3D untuk kerangka ni. Untuk ahli komuniti Nothing, bina ataupun reka sendiri menggunakan pencetak 3D pelbagai rekaan dan kerangka yang berlainan sebenarnya Nothing ingin memberi kebebasan kepada pengguna mereka. Baiklah, untuk harga RM1,099, setiap aksesori pula berharga pada RM59 ke RM89 atau juga yang RM99. Pada hemat saya, dia adalah satu penawaran yang cukup menarik dan unik. Cuma masalahnya, saya dengar cerita yang ramai orang cuba beli aksesori-aksesori ini, ia tidak ditawarkan. Warna biru ni pula dikatakan telah terhad di India, tetapi Nothing Malaysia memberi unit ni untuk kita uji sama-sama, memberi sedikit kekeliruan kepada orang ramai bagaimana untuk mendapatkan warna biru ini. Walaupun begitu, pengalaman penggunaan CMF Phone 1 ni cukup menarik dan saya rasa ini adalah satu telefon pintar yang cukup baik untuk anda belikan untuk anak-anak, untuk ibu bapa dan sebagainya kalau setakat nak jadi phone kedua ataupun phone yang semuanya ada tanpa gimmick dan tanpa sebagainya. Anda akan rasa puas dan tak akan rasa kecewa. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video Amaz akan datang. Assalamualaikum.